Sebanyak 279 sindiket dadah ditumpaskan tahun ini dengan tangkapan 1,147 suspek terbabit dengan kumpulan berkenaan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razaluddin Hussein berkata, Bukit Aman turut mengeluarkan waran tangkap terhadap seorang ahli perniagaan disyaki dalam pengedaran bahan terlarang itu yang kini dipercayai melarikan diri ke luar negara. Ada juga yang di luar negara, yang masih ada di luar negara, telah pun kita keluarkan waran di sini, yang ditangkap di sini, sindiketnya ditangkap di sini, dan kita kenal pasti dia, dan kita juga mengeluarkan waran tangkap. Katanya, suspek berkenaan dipercayai menjalankan perniagaan yang sah dalam industri perhotelan dan perkapalan untuk menutup kegiatan pengedaran dadah. Sebelum suspek melarikan diri, Jabatan Kastam Diraja Malaysia telah merampas kontena berisi dadah di Pelabuhan Kelang pada tahun ini.